Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri prihatin dengan kondisi Presiden Joko Widodo. Menurut Mega, semakin hari kondisi Presiden Jokowi semakin kering dan kurus karena memikirkan negara. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri menyampaikan arahan di hadapan ratusan ribu perangkat desa di acara peringatan Undang-Undang Desa ke-9 di Istora Senayan, Jakarta. Megawati meminta para kepala desa untuk berpegang teguh pada nilai dasar Pancasila dan harus dicintai oleh warganya. Mega juga menyinggung soal tuntutan 10% dana APBN untuk pembangunan desa. Menurut Mega, kepala desa boleh meminta, namun juga harus bersikap realistis dengan kondisi keuangan negara. Megawati pun menyoroti kondisi Presiden Joko Widodo yang menurutnya semakin kering dan kurus karena pusing mengurus negara. Yang itu boleh meminta, karena ini negara, bangsa ini milik kalian. Tetapi juga harus mikir, seberapa jauh sih negara kita ini yang namanya dari sisi keuangannya. Presiden kita itu, tadi kan, oh Pak Jokowi, kan gitu, banyak kan. Saya lihat, oh Pak Jokowi surveinya tinggi, gitu. Saya cuma ketawa aja kalau udah ngelihat itu, boleh, idola itu namanya. Persoalannya coba kasihanin dong, badannya kan makin kering ya. Makin kurus loh, karena ininya pusing loh, ngurusin negoro.